Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channelnya PPK, Petualangan Pemadam Kelaparan. Oke kawan-kawan, di video kali ini, sore ini ya, Aki lagi berada di perhutanan kawan-kawan, tuh lihat ya, ini sangat jarung kawan-kawan. Ya, sebelum nonton kawan-kawan, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe, biar channel PPK-nya tuh terus berkembang kawan-kawan ya. Nontonnya jangan skip-skip, lihat keseruan di dalam videonya. Mudah-mudahan terhibur dan suka ya kawan-kawan. Nah, tema Aki hari ini kawan-kawan ya, Aki mau bikin balado keong emas kawan-kawan. Ya, ikuti saja videonya kawan-kawan. Apa itu Gi? Di bawah tuh Gi tuh. Mangga tuh. Aduh. Sangat luar biasa. Saya digebrekan pas saya ngambil. Awas Ki, kena kepala emen Ki. Aduh, si Aki menghajakeun. Jam-jam. Nah, kawan-kawan. Saya ditemani sama Bapak Jam-jam kawan-kawan ya. Nih. Subscriber kita nih kawan-kawan. Oh. Saya mau jalan-jalan ya. Ke hutan Amazon sini yang sangat bala ya. Hutan apa? Saya menemukan ini. Nah, tahu nggak ini apa, Pak Jam-jam? Oh, limus. Limus. Wanginya. Limus itu ya. Ini satu lagi, Pak Jam-jam. Limus. Sama. Nah, manggis saya dua, Kak. Bapak Jam-jam di sini nih. Di mana? Di sini. Oh, ini pohonnya. Heeh, ternyata ini pohonnya, Pak Jam-jam. Ini mah manggis ya. Manggi ya, bukan ngalah kaluhur, Aki bukan. Oh ya, nggak apa-apalah kalau manggi mah. Coba Bapak Jam-jam nyari lagi Bapak Jam-jam. Siapa tahu ada ya. Lumayan ini Bapak Jam-jam. Hujannya, Bapak Jam-jam, hujannya. Oh, wah. Ada lagi Ki. Ih, si Aki bisaan, uy. Nah, haja-haja mah orang teh tara menangnya. Tapi si Aki kadinya mah menang, uy. Jangan dulu Bapak Jam-jam. Berasa zaman 70-an. Zaman kita lagi ABG. Alhamdulillah kawan-kawan. Dapat lagi barusan satu tuh. Jadi tilu atuh. Nah, lumayan kan orang aya tiluan ieu nya. Ini bisa aja ewang. Pasti menang dia Bapak Jam-jam ya. Soalnya peting hujan anginnya mainnya. Iya. Peting sih gak nama. Katiup ku angin sih gak nama itu mah. Pan cita-cita nah yang jadi hoki sih nah gitu. Si Aki teh mentak hoki wae ya. Si Aki ya. Kawan-kawan ya. Menemukan tuh gede-gede ini kawan-kawan. Wah, masak pakai buah limus itu mantap, gede-gede. Benar. Oh, di, disatuin sama pasakan. Oh, sama masakan. Oh, jadi asam-asamnya ada. Gitu. Oh, betul. Akan susul nih orang-orang ini. Pada kemana nih orang-orang nih? Aduh. Oh nih. Ki, pada kemana Ki? Pada jauh banget Ki.
Sekali lagi. Jalan mana si Aki? Kan, iya mah genahon ya. Tuh, udah sih ya kan. Pemandangan anak. Eh kan, turun sini kan. Hah? Bukan sapi yang kayak gini mah. Kerbau biasanya mah. Alhamdulillah sudah ini, kawan-kawan, saya sudah nyampe ya di lokasi kawan-kawan nih. Mm-hmm. Ada saung kang ya. Tapi katanya di sana ada tempat yang lebih genahan kawan-kawan. Hmm. Kita lihat dulu. Kang, di sana Kang. Ada tempatnya. Coba kita cek dulu kawan. Ini bekas kolecer ya di sini. Tapi kawan-kawan, di sini juga masih ada nih. Untuk nancelebin kolecer kawan-kawan. Nah, ini kolecernya kawan-kawan. Ternyata ada juga ya di sini kolecer ya. Ternyata kawan-kawan ini rumput ilalangnya. Nanti kita balik lagi ke bawah kawan-kawan ya di saung. Masak keongnya. Mm-hmm. Cuma ini ngecek dulu. Iya. Yeah. Cek dulu tempat ini biasanya suka dipakai warga-warga. Apa ini teh? Masangin kolecer. Oh. Ini tetanggernya. Ya cuma hari ini tidak ada yang masangin kolecer kawan-kawan. Mm. Jadi ini kolecer ini sebenarnya seni juga kawan-kawan. Seni Sunda. Oh iya kawan-kawan. Emang ini masuk ke dalam kebun yang banyak ini nih rumput ilalang ini enggak tahu. Hmm. Ini apa Kang? Ini teh apa Kang? Kasgalian ini teh. Oh, enggak ini rumput titiwan. Rumput titiwan. Oh. Tuh lihat kawan-kawan, Kang. Hmm. Pemandangannya sangat indah ya. Kalau dari sini tuh. Ini dulunya bekas galian kawan-kawan. Cuma tidak diteruskan dikarenakan pastinya mungkin habis ya. Tidak mau diberhentikan dulu ya. Tidak tahu saya. Apa? Saung ya. Oh iya, itu di bawah ada saung. Ada saung juga ya. Ada saung ya mungkin itu bekas dulu jualan kopi nih, Kang. Nah, biasanya kan kalau di tempat teman ya, gitu ada ya, kopi ya. Iya, iya. Nah, gitu. Itu dulunya bekas tempat jualan. Hmm. Nah, ini kawan-kawan. Hmm. Tetangga kolecernya. Ya. Takutnya tadinya Aki mau naik ya. Takutnya ini sudah roboh, Kang. Ya. Sudah roboh. Kekalan betul. Nah, jadi mau naik ya, mau nyontoin. Hmm. Kasih tahu sama pemirsa semua ya. Ini baratkan ini ke sini kawan-kawan. Hmm. Terus naik ya. Naik ke sini. Nih. Hmm. Kan? Tuh. Betul itu Ki, udah boboh Ki. Ini roboh tuh. Hmm. Tuh. Sudah lama kagak. Sudah lama itu Ki. Sudah lama terpakai. Hmm. Jadi itu ada setambangnya ya Kang ya. Hmm. Tambang kecilnya itu buat narik supaya berhenti si posisi kolecernya kawan-kawan. Begitu ya. Ya. Jadi mau ngeganti kolecernya itu si tambang itu ditarik. Terus si kolecernya kan kalau tidak ada angin itu berhenti. Mm-hmm. Nah terus diambil diganti lagi gitu ya Kang ya. Untuk merubah arah angin tuh Ki. Ya. Mm-hmm. Oke kawan-kawan. Mm. Kang, kita lanjut lagi ke bawah. Ayo siap. Yuk. Siap, takutnya ini kawan-kawan keburu hujan. Oh, ini kawan-kawan. Kang, kita lanjut Kang lah. Eksekusi ya. Itunya. Keongnya. Nah ini kawan-kawan. Kolecer rame sini. Iya pasti Kang. Nah ini kawan-kawan ya, tangkal
titiwan. Oh, itu. Jadi ya, tangkal titiwan ini bisa digunakan buat kandang manuk ya. Kandang burung manuk. Jadi dianyam pinggirnya itu sebagai tihang ya, Kang ya. Tihang. Nanti di sininya di tancelbin bambu. Bambu itu ya. Nu anu geus ieu ninganan nang ngarawutan gitu, oh, kan segede-gede nyere gitu. Ya. Kalau yang mudanya buat ini sapi. Nah, itu benar. Buat sapi makan itu. Sapi ya. Sapi. Oh, ya betul betul. Ya. Itu kasur pian tuh. Siapa yang kate eta mah? Ngiringan, abdi-abdi ngiringan, sarang rencangan ngiringan. Nyimpen izin. Garing terhun. Sarang batu nadi kang. Saya kang bawa kadang. Biar enak nanti masaknya ya Ki. Ini kawan-kawan manggahnya di musang tadi tuh kan cari garutnya besar-besar Ki, iya wah lumayan juga Ki. Aduh, berapa itu Pak? Ya. 80-an pagi-pagi bangun cepat. Hola cepat-cepat dia yang dapat. Jadi menguji keberuntungan aja itu. Kawan-kawan bumbunya ya, bumbunya keongnya yang sudah diambil tadi dari sawah kawan-kawan. Keong racun kan? Keong mas ya, keong mas. Terus kita tambahin air. Digodok dulu ya Ki. Godok dulu biar lendirnya sama kotorannya itu keluar kawan-kawan. Nah, betul Ki. Ya. Kurang teh pengalaman baheula nya modelkeun sok resep. Naon teh anyang-anyangan ngeringannya? Kelahiran 80 malah pastinya jarang asa. Itu kawan-kawan. Aduh. Nih Bapak Jam-Jam lagi bercerita masa dulunya ya. Ini seangkatan sama saya ini. Bapak Jam-Jam sama Aki seangkatan ini kawan-kawan. Cuma Bapak Jam-Jam kerjanya jauh ya, Bapak Jam-Jam. Bapak Jam-Jam kerjanya jauh. Kalau kita Akimah tidak kerja di mana-mana Akimah. Aduh, jadi jarang-jarang ketemu ini. Ketemu-ketemu berapa bulan kemudian weh. Nah, apa itu Ki? Ini limus yang tadi Aki nemu nih sama Bapak Jam-Jam. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, aman, manis banget itu ya. Gimana Ki rasanya Ki? Manis. Manis? Manis banget kayaknya. Bisa mangga gitu mah ada yang manis, ada yang asem. Tapi itu manis Ki. Barangkali Bapak beda, Jam-Jam beda, mau aromanya. Nyobain. Ya, aromanya beda. Ya, beda itu. Nesa. Tusuk, tusuk biasa gitu. Asaknya gitu. Lain, iya mah pan supaya yang gua supaya ngubukin kok kotor. Supaya parah ini. Tahu gereja. Makanan ini, makanan ini enak ini. Makanan legend ini. Makanan legend ini Pak Jam-Jam. Pokoknya pakai saus.
lihat keseruannya. Mana dia teh? Jadi petana pisahkan gitu. Masukan ini masukan. Masukan ini kawan-kawan ya. Siapa tahu yang nontonnya lagi makan EO. Ah. Aduh. Sangat berbahaya itu. Si Aki empun lalampahan. Lalampahan kireja. Aduh. Di ladaan tuh, di lada kumpit ini makan. Wah. Iya koneng tegang ya. Anger we aingnya. Kumaha ge? Bau kene nya. Namanya juga nah, keong. Mana kopinya Ki? Ki. Bari ngopi dong Ki. Ini eta naung beunya, pas lagu eta na. Bau anu dihanap. Sama nyun wae budak. Balikeun ka urang nu bari dengnya. Eleh budak mah. Budak pan nupang utama na urang bilang ngelehan. Itu pedenjam ya. Pedo itu. Ini mah bukan seafood lagi, ini mah kulah food. Kulah food. Gula, ini pakai gula tuh. Pakai gula tuh. Ki. Biar manis akhirnya. Enak sih alam bebas. Mantap. Ala Aki Reja. Makan enak di alam bebas. Ternyata guri-guri nyoy. Guri-guri nyoy kawan-kawan. Siap. Orang sepengal. Mantap nih kawan-kawan. Kita ngopai ya, dulu ya. Ada enak ngopi. Sadayana ngopi. Ngopi-ngopi. Karuhun. Ngopi. Ato. Benar. Bernama Ato. Kawan-kawan ya, udah matang ini keong sawahnya ya. Oh. Jadi ini kawan-kawan ya. Sudah hujan ya. Ya. Kita ambil posisi yang sangat bagus nih. Mantap, Ki. Ini wadahnya tidak ada. Dari situ aja Ki. Wadahnya mah Ki. Langsung aja Ki dari katelnya Ki. Salam. Itu salam yang saya Salena. Hujan Jo ya. Dikarenakan ini hujan, jadi kita makan di rumah. Makan di rumah saja ya Bapak Jamjom ya. Tapi ini kawan-kawan kita cobain dulu ya. Goreng kedeng bisa kedeng mah kerja ya nah. Kita cobain dulu ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada wadah kawan-kawan. Mantap. Enak, Ustaz. Enak, Ki. Terasa coba, lagi. Bapak Jamjam. Eh, ati nih. Oh, bukan ati itu ampela. Ya. Ampela. Kayak ampela ya. Nih, kawan-kawan ya. Enak itu. Ini masakan Aki, Bapak Jamjam juga menyukai, katanya enak. Mantap, Ki. Kayak ampela ya. Rasanya. Maknyos itu. Oke, kawan-kawan. Ya. Ya. Nah, kawan-kawan, video kali ini ya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah mendukung channelnya PPK. Semoga dilancarkan segala urusannya Bapak Jamjam. Terima kasih banyak ya. Ya. Sudah menemani Aki berpetualang ke kebun dan masak ini. Ya. Semoga Bapak Jamjam sehat juga ya. Ya, amin, amin. Segala urusannya. Amin. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya channelnya PPK biar cepat berkembang kawan-kawan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjut makan di rumah Pak Jamjam ya.